Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kerap meresahkan warga bahkan hingga adanya korban jiwa. Seorang pawang bersama warga melakukan perburuan buaya di muara Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Perburuan buaya yang dilakukan selama 3 hari pada malam hari ini berhasil menangkap 5 ekor buaya berukuran lebih dari 5 meter. Seluruh hasil tangkapan diamankan ke penangkaran milik pawang dan menjadi tontonan warga. Warga Mamuju Tengah semakin resah dengan meningkatnya jumlah habitat buaya di muara sungai Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong dalam setahun terakhir ini. Bahkan telah terdapat korban jiwa akibat dimangsa buaya. Hal tersebut menjadi alasan seorang pawang terpaksa melakukan perburuan di muara sungai lantaran aktivitas buaya setiap harinya meningkat dengan jumlah hingga ratusan ekor. Dibantu oleh beberapa orang warga, setiap malam buaya tersebut diburu dan ditangkap pawang bernama Rusli menggunakan alat seadanya. Dalam 4 hari, sebanyak 5 ekor buaya berukuran besar berhasil ditangkap. Bahkan 3 ekor buaya mencapai lebih dari 5 meter dengan bobot seberat hampir 1 ton. Seluruh hasil tangkapan buaya liar ini pun langsung dibawa ke penangkaran milik sang pawang. Tempat penangkaran sementara ini dibuat secara swadaya sejak tahun lalu oleh warga tanpa bantuan dari pemerintah. Namun, pemilik penangkaran kesulitan untuk biaya kebutuhan pakan buaya yang selama ini ditanggung oleh pawang dan hasil swadaya masyarakat. Menurut Rusli, pawang buaya, dirinya secara sukarela membantu warga menangkap buaya yang dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan para warga, khususnya nelayan. Rusli berharap adanya bantuan pemerintah untuk pembelian pakan bagi puluhan ekor buaya yang saat ini berada di penangkaran. Sekitar jam 8 sampai jam 4 subuh. Ini menggunakan kapal, Pak? Iya, kapal. Namun menariknya, setiap hari buaya yang berada di penangkaran selalu menjadi tontonan warga. Dari Mamuju Tengah, Huzair Zainal melaporkan.